Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi mengambil langkah serampang dua mata dalam usaha memperkukuh pasaran minyak sawit negara serta menangani sentimen kempen anti minyak sawit oleh Kesatuan Eropah EU. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berkata ia termasuk memastikan Malaysia sebagai peneraju negara pengeksport minyak sawit di Asia. Jadi itu tadi saya sebut adalah kempen-kempen untuk menjatuhkan produk sawit kerana mereka ada niat market competition untuk menjual produk mereka atau minyak makan mereka. Itu saja. Jadi insyaAllah kita tangani yang itu. Pada masa yang sama, kita juga membuka pasaran lain, yang pasaran lebih besar, pasaran baru untuk meningkatkan hasil kita dan juga memastikan bahawa Malaysia menjadi leading sawit exporter dalam negara-negara di sebelah Asia dan Middle East dan juga South Asia. Antara negara yang menjadi tumpuan ialah Asia Tengah dan Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan kerana negara-negara itu merupakan pengimport utama sawit negara. Datuk Zuraida ditemui pemberita pada program penyerahan bantuan pasca banjir kepada penduduk terjejas di Kampung Pekalan Alur Gajah.